Tati kemana ya? Dari semalam aku tungguin sampai ketiduran di sofa, kok dia gak pulang ya? Angga juga gak ngeliat Kak Fatih, Tante. Dari subuh, Angga gak ngeliat. Biasanya kan Angga sholat jamaah sama Kak Fatih. Aduh, Tante jadi khawatir. Fatih kemana ya? Terus Tante harus cari kemana? Sebenarnya Angga tahu Kak Fatih di mana, Tante. Ya ampun, Angga. Kalau Angga tahu, kenapa Angga gak ngomong dari tadi? Fatih kemana? Kak Fatih lagi nyusul Kak Chelsea. Ya udah, Tante susul Fatih dulu ya. Sekalian mau ke rumah Bang Agi, mau tanya apa yang sebenarnya udah terjadi. Angga tunggu di rumah ya. Ya Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, kenapa aku pakai bilang sih? Kan Tante Farah jadi khawatir lagi. Orang-orang kampung Jawara adalah musuh utama kita, kamu dengar itu? Karena mereka Mustika Kencana dimusnahkan. Dan kamu, kamu harus balas dendam untuk papa. Asik nih, pagi-pagi udah latihan silat. Gua demen ngeliatnya. Iya dong Om, saya gak mau kalah sama Om Ronald. Yes! Iya dong, harus gitu dong. Gua tadinya mau ngajarin lu jurus yang baru. Tapi gua lagi males. Jawara kok males? Ngasih ilmu ke orang lain itu namanya sedekah, Om. Nah itu sih gua juga udah tahu. Tapi kalau lagi malas ya malas aja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Babe, udah balik be. Faye bantuin ya be. Ah, deh maunya lo bantuin gue. Babe tahu aja. Be, Faye boleh nggak diajari jurus langkah tanpa bayangan? Itu sih jurus sudah kuno. Ngapain lo belajar jurus begituan? Ini gue punya jurus yang lebih bagus, lebih up to date. Enggak, saya berubah pikiran. Saya mau belajar jurus langkah tanpa bayangan. Jurus ini lebih bagus dari jurus tenggiling. Enggak, ntar saya kejedot lagi. Mau, saya mau belajar sama Babe lagi. Be, tunggu Be. Babe. Be. Enggak bener tuh anak. Babe. Tadi minta diajarin silat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri shadaqallahul azim. Wah, udah pada bagus-bagus nih bacaannya. Jangan lupa hafalin ayat kursi buat besok, oke? Siap. Oh iya enggak, aku pengen nanya, kalau berantem di bulan puasa, batal enggak sih? Saya coba jawab ya, kalau kita berantem di bulan puasa itu, enggak membatalkan puasanya, cuma mengurangi pahala saat kita berpuasa. Yang membatalkan itu adalah makan dan minum. Tapi kalau bisa jangan berantem juga. Oh gitu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kampung kita aman ya enggak? Kan enggak ada orang yang berantem lagi. Insya Allah dengan kekuasaan dan kebesaran nama Allah. Semoga kampung kita aman.
Amin. Yaudah, kita akhiri pengajian kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Yuk, ditutup, diberesin. Kenapa Chelsea banyak diem? Kagak biasanya. Be, gimana Be? Jadi gak ngajarin jurus langka tanpa bayangan? Ntar aja, masih banyak waktu. Chelsea, gimana kondisi lu? Ada yang ngerasain sesuatu? Enggak Be, gak ngerasain apa-apa, biasa aja. Masa sih kagak ada efeknya? Coba Babi periksa. Takut kenapa-napa. Iya, gak ada apa-apa. Tapi gue penasaran. Be, Chelsea itu gak apa-apa. Orang gak sakit apa-apa. Ya kan, Cel? Iya. Bukan, Be. Chelsea bilang sendiri kalau dia gak apa-apa. Gimana, Be? Jadi gak belajarin? Maksud Babe, ini belanjaan taruh di dapur, Be. Terus abis itu kita belajar jurus, Be. Siapa bilang main taruh aja? Lu bantuin bikin dodol. Kalau bantuin orang jangan setengah-setengah. Iya deh, Be. Iya, Be, iya, Be. Mukanya cemberut aja. Kagak begitu kali. Iya, Babe. Jadi sono. Gua mau periksa keadaannya Chelsea. Biar pulih kesehatannya. Senyum.